Halo, Mam. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa produk baru dari Blackmore. Silakan disimak ya, Mam. Produk yang pertama ada Blackmores Multivitamin plus Body Shield, di mana Blackmores Multivitamin plus Body Shield ini merupakan kombinasi vitamin dan sumber antioksidan yang sangat tinggi. Dengan kandungan vitamin A, C, E, selenium, grapeseed, dan multistel, jadi sangat efektif untuk mengurangi resiko kerusakan sel di dalam organ tubuh akibat radikal bebas. Nah, dan di sini ada manfaat lainnya sebagai antioksidan yang kompleks, membantu meningkatkan stamina, membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, dan membantu melindungi kesehatan hati dari racun. Produk yang terbaru dari Blackmores yaitu vitamin D3 dengan kandungan 1000 IU. Fungsi dan kegunaan dari vitamin D3 apa aja sih? Mari kita simak ya, Mam. Secara umum, fungsi vitamin D3 itu adalah untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Ternyata manfaatnya sangat banyak sekali ya, Mam. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini, vitamin D3 bisa melindungi infeksi COVID-19 dan bisa mengurangi penyakit parah lainnya yang sudah terkena atau terpapar infeksi. Adapun manfaat lainnya vitamin D3 ini bagus untuk infeksi pernapasan, untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi sel imun agar lebih terlihat sehat, menjaga kesehatan tulang dan otot. Jika tubuh kita kekurangan vitamin D3, berikut gejala-gejala yang mungkin bisa dapat saya sampaikan, seperti gampang sakit, mudah lelah, sakit otot, sakit tulang, mood bisa saja berubah-ubah, dan dengan jangka panjangnya, bisa mengalami kelainan tulang, kejang-kejang, osteoporosis, dan diabetes. Di mana 1 dari 10 orang di Indonesia sangat kekurangan mendapatkan vitamin D. Dikarenakan orang Indonesia lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan, memakai pakaian yang sangat tertutup, menggunakan sunscreen, jadi asupan vitamin D3 dari sinar matahari langsung itu sangatlah sedikit. Sekian penjelasan dari saya ya, Mam. Untuk lebih lengkapnya, silakan kunjungi Balonku Baby Shop. Terima kasih.